Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Ugi Chana Sansai. Oke sahabat, di depan kita ini adalah Chana Limbata ya. Ini adalah hasil hunting alam. Dan ini saya coba eksperimen ya, supaya melatih si Chana Limbata ini mau makan pelet nih guys ya. Jadi ini sengaja saya menggunakan ukuran tank yang lebih kecil. Ini ukurannya 20x15 ya, jadi maksudnya tingginya itu 20 cm dan lebarnya 15 cm nih guys. Ini bekas saya breeding cupang nih. Dan sini udah mulai berhasil nih guys. Jadi si Chana Limbata ini mau makan pelet ya. Jadi teman-teman jangan lihat limbata saya ya, karena ini nggak ada bagus-bagusnya menurut teman-teman ya. Tapi di sini hanya berbagi pengalaman saja. Bila teman-teman di rumah punya Chana Limbata hasil hunting alam atau hasil mancing yang sulit sekali untuk makan pelet, teman-teman bisa dicoba dengan cara saya ini. Jadi yang pertama kita kasih tank yang lebih kecil, maksudnya ya lebarnya itu nggak jauh dari panjang si Chana Limbata ini ya. Nah setelah itu kita puasakan sekitar 3 hari, kemudian teman-teman bisa dicoba digodain ya. Nanti dia kalau digodain pakan seperti ini, awalnya dia akan lirik-lirik nih, bisa teman-teman bisa dilihat dari matanya nanti ya. Nanti lambat laun dia mau mendekatin ya. Masih kalau nggak mau mendekatin, langsung aja cemplungin dulu terus setiap hari, tapi godain dulu, cemplungin gitu ya. Nah ini adalah salah satunya, video ini adalah berbagi pengalaman sesuai pribadi, pengalaman pribadi saya. Jadi sebelum makan pelet saya menggunakan maggot kering nih. Jadi kan kalau maggot kering ini kan kelihatan tuh, teman-teman bisa dicoba juga pakai udang atau jangkrik ya, yang lainnya lah ya, supaya terlihat besar seperti ini. Lalu teman-teman cemplung ini. Ini adalah maggot kering ya. Ini udah galak nih guys. Tuh. Ini adalah maggot kering kesukaan si Chana Limbata ini. Ya teman-teman boleh dicobalah dengan menggunakan maggot kering ataupun udang ataupun jangkrik. Jadi awalnya godain dulu ya, mau pakai sumpit ataupun lidi yang digoda-godain seperti ini. Tapi kali-kali teman-teman bila udah seperti ini mau ngikutin, coba pakai tangan seperti ini ya. Jadi di mentalnya itu udah mulai terbentuk seperti ini, makan dulu kemudian tangan gitu ya. Nanti lama kelamaan dia mau clearing tangan guys ya. Di sini saya menggunakan maggot kering untuk pemancingan dia mau makan pelet seperti ini, karena limbata saya ini doyan banget dengan maggot kering ini ya. Nah kalau udah mau makan maggot kering, kemudian teman-teman bisa dipancing dengan menggunakan pelet. Kemarin sih dia mau makan pelet nih. Kita akan coba lagi kasih pelet, apakah dia masih mau makan pelet atau enggak. Guys, yang disundul guys tuh. Nah ini dia. Sudah terbukti ya guys. Ini satu lagi nih. Ini sini nih. Nah itu. Nah ini adalah salah satu proses bagaimana membuat Chana Limbata hasil hunting alam atau membeli di ombyokan. Teman-teman bisa dicoba ya cara saya ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Chana teman-teman di rumah mau makan pelet. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video yang saya bagikan ini. Video ini hanyalah berbagi pengalaman ya, supaya bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Jangan dilihat dari Chana Limbata saya ini. Ini jelek banget trimnya, udah apa ini, burem banget guys. Tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman di rumah punya keluhan yang sama, nggak mau makan pelet, Chananya bagus tapi nggak mau makan pelet, itu kan sayang sekali ya. Jadi nggak bisa diprogres nanti kalau nggak mau makan pelet. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Salam sukses dari Ugi Sansai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.